Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik anggota Pramuka Penggalang Kuarcap Kota Bogor, ketemu lagi dengan saya Endang Suhandi dari Komisi Pramuka Pembinaan Anggota Muda dan Satuan Karya Gerakan Pramuka Kota Bogor. Dan hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, kami saat ini sedang ada di lokasi perkemahan yang akan dijadikan bumi perkemahan Jambore Cabang ke-7 Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Bogor tahun 2024, tepatnya pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat, tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024. Di sini kita lihat, ini adalah areal perkemahan, areal yang akan dijadikan tempat atau tapak perkemahan baik putri di sini maupun putra di sana. Dan di sini juga sedang dibangun yang namanya MCK, tempat mandi, cuci dan membuang kotoran baik kecil maupun besar, yang saat ini sedang dalam penyelesaian. Dan mudah-mudahan adik-adik nanti di sini akan merasakan suasana bumi perkemahan yang akan dilaksanakan, dan adik-adik nanti akan mengikuti kegiatan secara langsung, di mana kurang lebih 800 anggota pramuka penggalang yang berpangkalan di SD, MI atau SMP maupun MTS, kita akan bergabung di sini. Dan kita akan melihat-lihat suasana dan situasi yang saat ini sedang dilakukan perbaikan-perbaikan dan pembangunan-pembangunan yang akan dipakai dan digunakan oleh adik-adik semua. Dan di sini juga ada beberapa fasilitas-fasilitas yang sedang dilakukan, yang antara lain gedung, sekretariat, maupun hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh adik-adik semua. Dan kami mengucapkan selamat datang buat adik-adik nanti yang akan mengikuti kegiatan Jambore Cabang ke-7 tahun 2024 ini. Kita ketemu lagi pada waktu yang akan datang. Selamat mengikuti Jambore Cabang 2024 tahun di Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bogor. Selamat sore dan salam pramuka. Bogor kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersuka cita. Jam-jam ke-7 semarak meriah ceria Bogor kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersuka cita. Jam-jam ke-7 semarak meriah ceria berdedikasi berprestasi. Pramuka kota Bogor bersatu padu melangkah maju penuh semangat. Giat